Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTuber Polio. Hari ini saya mau sharing lagi bosku, buat rekan-rekan mancing dimanapun Anda berada, tentang boleh enggak saat istri hamil pergi memancing. Nah, pertanyaan ini pasti ada yang nyangkut di pikiran kita ya teman-teman. Biasanya mau mancing gelisah karena istri lagi hamil. Ya tentu nggak boleh teman-teman, istri hamil kok suruh mancing. Bisa aja kamu. Yang boleh itu kamu. Nah, niatkan berangkat mancing, cari pauk-pauk, cari rezeki. Bukan istrinya yang lagi hamil suruh mancing. Gitu bosku ya, jangan pernah ragu, niatkan, fokuskan cari rezeki ya, insya Allah nggak ada apa-apa teman-teman ya. Kalau-kalau kamu ragu, takut terjadi apa-apa ya, lebih baik libur dulu, nggak perlu mancing. Kamu emang kuat sebulan, seminggu atau sehari nggak mancing? Yang hobi mancing lo ya, pasti tangannya pada keringgingan ya. Intinya gini ya, kita kan hidupkan harus ya, cari rezeki menghidupi istri, anak-anak istri ya, jadikan hobi itu buat cari rezeki juga ya. Bismillah aja, berangkat niat ingsun cari rezeki, berangkat mancing gitu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Tetap semangat ya. Pasti banyak pengalaman yang di luar sana, mancing bertahun-tahun, punya anak sampai berapa, istri hamil, suaminya mancing, nggak ada apa-apa. Tetap semangat ya. Intinya bismillah aja, diniatin cari rezeki. Oke lor, itu yang bisa sampaikan. Saat istri hamil boleh nggak mancing? Kalau istrinya nggak boleh, kalau kamu suaminya boleh aja. Yuk, check it out.